Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab seni budaya kali ini, bab 2 seni musik, bernyanyi berkelompok dengan banyak suara. Jenis vokal grup banyak suara. Yang pertama ada kanon, bernyanyi berkelompok dengan cara bersaut-sautan. Lalu kor atau disebut juga dengan paduan suara. Bisa kalian lihat pengertiannya. Lalu akapela, bernyanyi berkelompok tanpa iringan alat musik. Kalau akapela ini biasanya dinyanyikan di kebanyakan dinyanyikan di gereja-gereja, itu tanpa iringan alat musik. Yang dimaksud ada iringan musik tanpa alat musik, jadi seperti cuma rekaman musik. Lalu ada nasyid, sekelompok penyanyi yang menyandungkan syair-syair bercorak Islam. Kalau kanon, bernyanyi berkelompok dengan cara bersaut-sautan, itu seperti di pramuka. Itu seperti itu. Kalau kor itu yang disebut paduan suara, itu biasanya di musik orkestra musik. Lalu tingkatan nada vokal itu dibagi menjadi dua, nada vokal laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu nada yang tertinggi itu tenor, suara tinggi yang dimiliki laki-laki, lalu bariton, bas. Kalian bisa lihat sendiri deskripsinya. Lalu vokal, nada vokal wanita itu perempuan, nada vokal perempuan itu ada tiga juga, yang tertinggi sopran, mezzo sopran dan alto. Lalu untuk tugasnya buatlah gambar bagian tentang tingkatan vokal nada vokal, buat seminar mungkin. Yang pertama tingkatan nada vokal laki-laki, yang kedua tingkatan nada vokal perempuan. Itu bebas, kalian bisa berkreasi sendiri, buat semenarik mungkin bagiannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.